Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih prank part satunya? Pasti seru kan? Yuk tonton lanjutannya di part kedua. Udah nyong ini biasa. Tidak biasa. Aku yang udah ngomong nyanyi kok. Ini kan saya. Kamu jalan kelas-kelas ngajarin kowe lho.
Karena kelas besok ngajin kelas. Bukan cara ngajin yang lebih kan? Tapi kan dia ngomong. Ini semua bosen. Enggak waktu yang kemarin. Mas apa sih? Ya kemarin kayak contoh sih HP lah mas. Sejak apa sih? Kemarin kita HP. Yo, aku ngomong kayak gitu. Ngomong. Gak mau kan coba kan lama tau setelah langsung kan gak mau tau sekarang ya iya masa apa setelah langsung waktu sama ada apa? Uyo mau ya cinta mas mau bisa lu sampai cerita kan gak main sama dia ngantar sama punya anak ya? Ya saya bener udah IC ya oke kalau tak langsung mundur gimana ya, dia sih? Ya aku tau. Ya aku tau, kita bisa Tidak,
meskipun saya sedikit tak usah kami 3 tahun kurang akses. Iya, kurang akses. Kurang akses sih. Kelas 10 aku mau kurang akses sih, kenapa nak hitung? Aku ingin sampai mana kau? Malah ibaratnya tak gitu. Jadi hingga kurang akses. Aku isin. Kan aku tahu akses kan? Aku isin gitu. Yang kelas 10 juga aku tahu akses. Kan saking ngajuinnya aja setelah aku juga kakak kelas. Tapi kan ngajuinnya juga sama jadi kelas 10 kan? Tata-tata udah betul-betul. Nah, gila, Aku lalu ingin apa sih Mbak Nana ya? Tadi Intan itu bilang ke saya mau rapat tentang hari Sabtu punya rencana ke pertandingan. Ya, tahu tapi tahu-tahu kok Janggi bilang ke saya katanya Rama mau ke rumah. Jadi kita setahu jadi bingung nih. Tata coba kamu di hadapan teman-teman semua ini. Iya, maksudnya gimana? Maksudnya dia mau berdiri jelasin. Berdiri. Maksudnya dia mau berdiri. Kamu berdiri jelasin ya teman-teman. Terus minta. Jawab apa? Oh. Iya pak. Tadi kan mereka sudah bicara soal seksi-seksi itu. Nah terus saya dengan dulu saya mau mengusulkan acara dan untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah kita sedangkan kemarin dan saya agak menyelah sedikit apa yang dibicarakan sama mong aku kelas rasa desa aku di dalam raksa kalau mana persen desa bin ini dari kelas apa bisa susah segbit bidang dua itu bagiannya di kerama oke namun kata nanti kita akan mengapas terus. Terus saya juga menyampaikan hak saya di RPK menilai kinerja OSIS selama ini. Saya bilang kinerjanya itu jelek, Pak. Terus nama emosi. Harusnya apa yang baik kan berani dipimpin dan harus memimpin, Pak. Dia kalau suka dia mau kesalahannya, dia oke sampai memimpinnya. Dia malah emosi, Pak. Terus, jangan bilang apa sekarang, Pak. Masuk. Rama, laki-laki sini. Pak, ini. Kamu dulu coba berdiri sini. Kamu laki-laki, kamu tidak perempuan. Apapun misalnya kamu mundur karena salah. Dulu kamu selesai pemilihan, kamu mengatakan sendiri bahwa apapun yang terjadi, kamu akan mengubah sesuatu akan menjadi yang terbaik. Saya ingat waktu itu saya tanya di sebelah sini. Setelah bilang seperti itu. Ini ada masukan, ada kritikan, ada dari Mbak Intan seperti itu. Kok tiba-tiba kamu langsung mau mundur itu maksudnya gini? Ini mengerti tuh Pak, kan coba kali ini respon kamu, tanggapan kamu kalau misalnya ada masukan seperti itu bagaimana? Gak masalah, seperti gak apa-apa seorang pemimpin itu. Gak masalah, seperti itu dihina, dicaci maki, gak apa-apa. Memang ini adalah teman kamu semua. Barangkali dari nilai itu akan menghasilkan seperti yang baik. Nah, jika kamu sampaikan, kamu melakukan seperti itu bagaimana? Sih, persis. Nek Rama itu kaya lo ga? Tidak. Hah? Alasannya apa? Suci apa? Indahnya apa? Persis kaya lo ga? Tidak. Kaya Nek Rama itu kelas apa ga? Hah? Cara indahnya Nek Rama itu lo ga? Masalahnya apa? Saya tidak bisa menjelaskan kamu. Yo, betul kamu tidak bisa menjadi Mas Rama, tapi kalau kamu mendapatkan kritikan seperti dari Mbak Ita itu jawab kamu apa? Ya, menurut saya berarti selama ini kurang baik dan misalnya itu harus memperbaikinya. Tapi kritikan tadi benar atau salah? Ya. Hah? Iya. Benar. Berarti kalau begitu proses selama ini kerja jelek ya? Ya tidak semua Pak. Tidak semua kerjanya jelek. Apa sekarang ada kan pilihan lagi loh secara aklamasi? Apa maksudnya dibalik? Yang maksudnya jadi MPK, yang MPK jadi OSIS? Enggak ya? Padahal yang saya cuma menyampaikan gimana ya Pak? Kan daftarnya pasti kita dikoreksi. Saya tahun-tahun itu. Ya tapi menurut versinya Rama ketika diperhatikan sakit
Kuwi ketua BK. Kuwi dhewe anak gua seperti tani nek piye? Kuwi mbiro ora mau ngelentar. Wis apa tak ucap? Patane. Enggak usah, biar. Berjadi saksi. Hah? Kuwi kamu sebagai ketua BK mendukung anak buah Pintan atau mendukung temanmu Rama partner kerjamu? Yang Rama, hah? Mendukung Rama? Ini bukan diri Rama aku ini kan kegiatan. Kawan sendiri loh. Dia bilang Rama. Lalu kalau ibu bilang ini, aku bukan aku lah. Ayo Rob, ya cerita yang pun anda kira langsung. Ya Rob. Apa itu? Apa itu? Intan dari YPK, apa Rama dari Proses? Ya, ya. Hah? Tetap bersatu atau bisa sendiri-sendiri? Bersatu. Singkat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video kita selanjutnya. Bye-bye!